kemudian era perjanjian juga ada di situ memindahkan ibu kota. Ya intinya kita akan ingin melihat visi ke depan kita seperti apa, dan yang paling penting Indonesia sebagai negara besar kita ingin memiliki juga pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, jasa, dan ya ini kita ingin menapak ke depan sebagai sebuah negara maju. Dan memang ada beberapa lokasi yang sudah kira-kira 1,5 tahun ini di studi, yang salah satunya adalah di Kalimantan Timur.